Halo teman-teman, balik lagi di channel VE Gaming. Jadi di video kali ini kita seperti biasa ya, mau gacha skinnya Gusion. Walaupun untuk efeknya kurang bagus, tapi di sini kita tetap akan gacha guys ya. Dan seperti biasa di sini ada pre-registernya. Teman-teman jangan lupa untuk melakukan pre-register agar teman-teman nanti bisa klaim untuk satu double 11 withdraw ya. Klaimnya itu pada tanggal 12 November ya. Kemungkinan 12 November nanti juga ada misi top up-nya lagi. Tapi untuk yang hari ini juga sudah ada misinya guys ya. Yang pertama ini ada rabat top up harian. Nah, jadi kalau kita top up dalam jumlah 100 diamond, kita bisa mendapatkan satu double 11 wish token ya. Kemudian besok tanggal 9 top up 100 diamond lagi, dapat lagi satu ya. Dan tanggal 10 top up lagi, jadi dapatnya satu lagi. Totalnya ada 3 token di sini. Nah, kalau teman-teman berhasil top up dalam 8 hari secara terus-menerus, teman-teman bisa klaim lagi nih, ada 2 token lagi yang dibawa. Itu khusus yang top up 8 hari berturut-turut ya. Kemudian berikutnya teman-teman bisa beli lagi tokennya menggunakan diamond ya yang sudah didiskon. Selain teman-teman dapat double 11 wish token ini, teman-teman juga mendapatkan angka keberuntungan yang akan diundi setiap harinya. Setiap harinya ada 8 pemenang yang bisa mendapatkan 10.000 diamond kalau kalian terpilih. Jadi di sini ada 4 hari ya, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10 dan tanggal 11. Nah, di tanggal 12-nya itu jackpotnya, yaitu 50.000 diamond, tapi hanya untuk 3 orang pemenang saja, guys ya. Oke, jadi di sini saya udah top up 100 diamond. Jadi buat teman-teman yang mau top up, jangan lupa top up-nya di Koda Shop, guys ya, karena lebih gampang, aman, mudah, terpercaya, diamond-nya juga langsung masuk. Untuk link top up-nya silahkan cek aja di deskripsi, guys. Langsung kita klaim dulu untuk satu tokennya. Besok kita akan top up lagi ya untuk dapetin token lagi. Dan sekarang kita akan beli dulu guys tokennya ya. Ini saya sarankan untuk kalian beli jika kalian pengen ngincer skin Gusion-nya ya. Dan buat teman-teman yang pengen hemat juga boleh nih beli yang pertama ini yang 90% diskonnya. Satu tokennya jadi harga 10 diamond doang, itu murah banget karena harga token aslinya itu kan 100 diamond ya. Nah, di sini saya akan beli semua deh guys ya. Biar kita masuk ke dalam undian juga guys. Siapa tahu akun kita hoki ya, bisa mendapatkan 10.000 diamond atau mendapatkan 50.000 diamond dari sekian juta player yang membeli angka keberuntungan ini ya. Itu sih kemungkinan kecil banget ya. Sedangkan yang di advance server yang jumlah playernya tidak banyak aja saya tidak dapat gitu loh. Apalagi yang di original server. Ini yang diundi bukan per servernya ya, tapi global ya. Semua yang main Mobile Legends ya, yang di original server yang akan mendapatkan diamond ini hanya 8 orang saja gitu loh. Ya, kita jangan terlalu berharap sih guys ya. Di sini promo diamond kita klaim juga guys. Promo diamond bisa dipakai tanggal 10 ya. Kemudian ada apa lagi? Gak ada lagi ya. Ini event apa ini? Untuk mendapatkan apa ini? Oh, ini event gak penting guys. Kita skip aja. Oke, sekarang kita langsung ke event double 11 withdraw-nya. Ini dia Gusion ya yang akan kita dapetin segera. Entrance-nya keren, cakep, parah. Tampilan skin, model skinnya juga cakep, keren, parah. Tapi di in-game-nya itu yang gak keren parah guys ya. Oke, karena di sini saya udah mempunyai 15 token, kita bisa draw langsung 15 kali ya menggunakan token. Dan dikatakan untuk 10 kali draw pertama itu dijamin mendapatkan skin eksklusif, tapi tidak menjamin skin yang belum kalian miliki ya. Kalau saya lihat dulu di price pool-nya, di sini ada skin Gusion yang belum kita miliki. Oh, di sini ada skin kolektor juga guys ya. Angela, Granger, sama Balmon. Yang di advance server kemarin gak ada skin kolektor guys. Ini skin epic udah punya semua ya. Wah, ini skinnya udah punya semua sih guys ya. Jadi kalau skin udah punya semua sih bisa lebih murah sih untuk mendapatkan skin Gusion ini ya. Oke, kita langsung draw aja 10 kali pertama dulu. Kita lihat ya dikasih skin apa walaupun udah dimiliki semua. Oh, skin spesialnya si Moskov kita dapatnya guys ya. Dan di sini kita mendapatkan 150 double wish
double 11 wish fragment ya. Itu yang dibutuhkan guys ya. Kemudian skin double yang kalian peroleh itu dijadikan fragment ya. Tidak dijadikan ini ya, rare skin fragment ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini bisa dikombo pakai tiket ya. Lanjut 20 kali gacha. Kita dapat skin apa? Dua skin yang kita dapat guys. Skinnya Hanzo sama skinnya si Minotaur. Dan hanya 150 double 11 wish fragment saja. Ini udah 20 kali draw, udah terkumpul 454. Lanjut lagi, ini yang pakai diskon nih. 10 kali gacha diskon pertama itu hanya berlaku sekali saja guys ya. Dan di sini dapat 2 skin lagi ya. Plus 100 double wish fragment. Dikit banget ya, dapat wish fragmentnya itu dikit banget guys. Nah ini udah pakai 1000 diamond nih. Wah, ini dapat lebih banyak skin. Jadi semakin banyak skin double yang kita peroleh, nanti wish fragmentnya juga akan semakin banyak yang kita dapatkan di sini. Udah 758. Hadiah draw-nya jangan lupa diklaim juga agar kita bisa dapat tambahan wish fragmentnya ya. Lanjut lagi, draw 10 kali lagi guys. Untuk yang diskon 1 kali draw itu akan direset setiap hari ya. Kalau teman-teman pengen murah, jadi saya saranin cicil aja gacanya 1 hari 1 kali. Supaya lebih murah dapatnya guys ya. Oke, kita dapat 2 skin dan hanya dapat 50 wish fragment saja. Event ini benar-benar event panen emot ya. Bukan panen skin guys ya. Buat teman-teman yang pengen panen skin, ini bukan event yang tepat buat kalian ya. Nah, kalau ini lebih hoki nih. Kita dapatnya ada 250 wish fragment sama satu skinnya si Akai. Sudah 1200 guys. Berarti di sini berapa kali draw? 70 kali draw. Udah dapat 1200 ya. Udah bisa kita tukarkan berarti. Udah lebih berarti dong ya. Tak kirain untuk dapetin skinnya itu butuhnya 1200. Ternyata hanya 800 saja. Oke, kalau gitu kita langsung tukar aja 800 wish fragment dengan skin Gusion. GG gimang guys ya. Ini entrance-nya udah kita lihat, skip. Nah, di sini teman-teman juga bisa ngirim skin ya ke teman kalian ya dengan harga yang sama 800 wish fragment untuk yang skin double 11. Kalau untuk yang skin epic itu harganya 400 saja. Cuman sayangnya di sini untuk skin epic limited itu tidak bisa ditukar ya. Kayaknya nggak bisa ditukar. Skin epic yang bisa beli shop aja yang bisa ditukar. Dan yang dikirimkan juga hanya skin epic yang bisa beli di shop saja. Yang bisa dikirimkan di sini guys ya. Jadi kita habis berapa ribu diamond ya tadi ya. Ini sebenarnya udah lebih sih ya. Oh ya, di sini juga ada petinya guys ya. Ada peti yang bisa kalian buka juga. Jadi kalau kalian buka peti ini nanti dijamin juga mendapatkan skin. Tapi tidak menjamin mendapatkan skin yang belum kalian miliki. Bisa saja dapat skin double juga di sini guys. Dapat skin kolektor. Ya, dapat skin epicnya si Franco berarti kita di sini guys ya. Dijadikan 80 wish fragment. Ya, kalau skin kalian banyak sih harganya murah sih. Mungkin hanya butuh 50 kali draw aja tadi kali ya. Kita udah bisa tuker satu skinnya si Gusion ini ya. Oke, sekarang kita ganti akun baru guys ya. Nah, kalau akun ini kan skinnya belum lengkap nih. Kira-kira kita bisa dapat skin yang belum dimiliki atau tidak di 10 kali gacha pertama ya. Di sini kita akan coba gacha satu kali deh. Kita lihat ya, apakah dengan gacha satu kali juga bisa mendapatkan skin eksklusifnya atau tidak ya. Harusnya sih bisa. Kalau 10 kali gacha itu udah pasti bisa dapat sih guys. Jadi gak harus langsung 10 kali gacha sih. Kalian bisa cicil ya. Cicil satu kali gitu loh. Oke, belum dapat. Ini udah berapa kali gacha sih? Udah 6 kali ya. Ini yang ke-7 ya. Nah, ini dapat nih. Dapat skinnya Beleric kita guys. Lah, ini mah skin normal ya. Ini mah bukan skin eksklusif ya. Skin eksklusif mah spesial ke atas, muntun. Malah kita dikasih skin normal ya di 10 kali gacha. Belum dimiliki sih memang. Ini udah gacha ke-9. Mungkin ini kali ini. Gacha ke-10 nih. Nah iya bener, gacha ke-10 guys. Kita dapat skin spesialnya Lilia Future Star ya.
Ya, inilah dia 10 kali gacha pertama dapat 2 skin di sini guys ya. Lanjut, ini masih ada 1 token nih, dapat lagi emote ya. Oh ya, di sini saya pengen tukar peti ini guys. Peti ini isinya ada apa sih sekarang? Zilong, Changbang, Pau Commander, Kufra, Freya, sama Saber Onimaru, sama Lancelot. Gak ada isi skin kolektor dong berarti ya. Kirain petinya ada isi skin kolektor, ternyata tidak ada guys ya. Dan juga skin kolektornya gak bisa kita tuker juga ya di sini ya. Jadi percuma dong kalau kita mau buka peti ini. Tapi gak apa-apa, coba ya. Coba kita dapetin ini ya, 600 wish fragment ya. Kita coba buka guys ya. Oke, ini 10 kali gacha berikutnya kita dapat skinnya si Rafaela sama skinnya Tickreel sama 150 wish fragment. Udah terkumpul 322. Lanjut lagi 30 kali gacha. 30 kali gacha dapat skin spesialnya si Balmon guys. Mantap ya. Harusnya sih 10 kali gacha berikutnya itu tidak menjamin dapetin skin spesial ke atas ya, tapi dijamin mendapatkan skin elite ke atas ya. Oke, diamond tidak cukup, top up dulu guys. Oke, lanjut lagi 10 kali berikutnya guys. Udah terkumpul 390 wish fragment. Dapat lagi skin Aldous ya, mantap. Ini kita klaim dulu guys, jangan lupa ya. Kita klaim-klaim dulu buat nambah-nambah jadi 600 wish fragment. Dikit lagi, udah 465. Nah, ini udah terkumpul 527. Wow, dapat banyak skin nih. Kita dapat 1, 2, 3 skin, guys. 3-3-nya belum dimiliki semua. Mantap ya, karena ini akun juga banyak skin yang belum dimiliki sih. Harusnya udah bisa nih, 650 lagi berarti ya. Berarti 10 kali gacha lagi cukup nih. Let's go. 636 kita dapatnya. Dapat 2 skin lagi, guys. Skinnya Yi Sun Sin. Gak dapat skin kolektor ya, kurang hoki kita guys ya. Oke, sebelum kita buka peti yang dibeli, kita buka peti yang legendary ini dulu guys. Siapa tahu di peti legendary ini kita dapat skin double 11-nya si Gushen lagi ya kan. Atau enggak dapatnya si Shura. Ayo dong, skin yang bagus Shura. Nah tuh Shura tuh. Ya dikasih skin Saber. Ya parah, parah muntun. Skin Saber mah skin ampas. Ya gini amat muntun mainnya guys. Pocak ini muntun guys ya. Oke, sekarang kita buka petinya ya. Kita lihat dapat skin epic apa nih. Ini skin epic limited nih. Ya dapat skin Changbang Pau-nya si Jilong guys. Kurang worth it sih sebenarnya kalau kalian buka peti ya. Walaupun memang isinya skin epic limited sih, tapi ya skin epic limited yang tidak bagus-bagus amat gitu loh ya guys ya. Oke, kita coba review singkat. Kali-kali ada perubahan efek guys. Ya basic attack-nya gak ada perubahan efek sih. Sama seperti yang kita review kemarin ya. Ini skill satunya sama aja sih. Skill satunya juga tidak ada perubahan efek juga ya. Masih sama sih guys ya. Ini skill 2-nya mengecewakan ya. Skill 2-nya kayak skin KOF gitu loh efeknya. Api-api doang ya. Hanya ada api-api doang di sini. Tapi ini ultimate-nya keren sih. Nah, ketika dia ngedash itu ultimate-nya keren. Cuman sayangnya skill 2-nya aja yang agak burik gitu loh. Cobalah dikasih efek yang lebih keren gitu ya, muntun-muntun ya. Harga skinnya kan mahal ini loh. Agak sedikit mengecewakan ya kan. Tapi untuk tampilan entrance-nya itu keren gitu loh. Asli. Kira-kira kalau menurut teman-teman gimana nih dengan efek skill skin Gushen yang double 11 ini, keren atau tidak? Komen di bawah guys ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.